Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Info New Indonesia. Kita kembali dengan konten yang membahas tentang YouTuber pemula. Ya, kemarin kita baru pertama nih kita bikin channelnya. Udah kita bahas di video yang di bawah ya, ada videonya. Terus yang kedua, cara ganti profil, foto profil sama bannernya seperti apa, ada juga di bawah ya videonya. Langsung aja cari deh di daftar video saya ya. Buat kalian yang baru gabung, baru subscribe, terima kasih yang udah subscribe. Kita sekarang masuk ke langkah ketiga, yaitu di saat kalian sudah bisa bikin channelnya, sudah bisa ganti foto profil sama bannernya. Nah, kita sekarang masuk ke langkah pertama. Pertama kali untuk kalian di saat ingin mengupload video. Nah, seperti apa sih langkahnya? Nah, ikuti terus videonya sampai di skip ya. Nanti kalau di skip hilang deh informasinya, seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke langkah pertama di saat kalian ingin mengupload video ke YouTube channel kalian yang baru kalian bikin. Seperti apa? Nah, jadi langsung aja kalian buka kamera video di handphonenya masing-masing. Tidak perlu pakai aplikasi apa lagi ya, udah cukup kok dengan kamera video yang ada, seperti itu, supaya gampang buat pemula ya. Kecuali kalau nanti udah pinter, nah baru deh ya, pakai aplikasi apa aja bisa bebas gitu. Langsung buka rekamannya, ini minimal harus 10 menit, maksimalnya 20 menit. Jangan kelamaan juga sama jangan terlalu sedikit. Kenapa gunanya? Nah, kalau misalkan kalian saat nanti mengejar jam tayang 4000 loh, 4000 jam tayang, kalau durasinya terlalu pendek susah juga ngejarnya. Jadi kita kasih durasi minimal 10 menit agar nanti di saat kalian mengejar jam tayang tidak kesulitan, seperti itu. Jadi minimal 10 menit kalian bikin video. Konten apa aja bebas lah ya. Entah hobi segala macam bebas lah. Nah, setelah kalian bisa habis ya, beres ngerekam pakai handphone, baru deh kalian buka aplikasi editor video. Kenapa sih harus pakai editor video? Karena hasilnya itu pertama tidak terlalu besar, KB-nya atau kilobyte-nya tidak terlalu besar, bisa dikompres, terus hasilnya bisa kalian edit-edit biar lebih kece, lebih keren gitu kan. Apa sih aplikasinya? Nah, kita pakai, saya biasa pakai di KineMaster, atau kalau enggak nih saya saranin buat kalian pemula bisa pakai Cyberlink editor, tapi yang full version ya. Ada kok gratisan, jangan takut, saya nanti kasih tahu caranya. Kalian tinggal buka Google, ada di ya di videonya di samping ini, buka di Google, ketik KineMaster Pro gratis download. Nah, nanti keluar aplikasi seperti ini tuh kan, ada kan. Nah, nanti kalian download sendiri ya, mau Cyberlink mau KineMaster, tapi kalau buat pemula sih saya saranin di Cyberlink aja karena biar mudah pemakaiannya. Anggap saja lah ya, kalian udah bisa download. Nah, baru diinstal di handphone kalian masing-masing agar bisa langsung dipakai. Di situ ada, pertama kamu bikin dulu atau membuat project baru dengan rasionya, aspek rasionya tuh 16:9, jangan yang 4,3, karena kalau 4,3 kan kotak ya, seperti itu. Jadi pakainya yang 16:9 rasio aspeknya biar bagus nanti tampilan videonya. Nah, setelah itu kamu nanti masukin beberapa video yang kamu shoot. Ada juga bisa pakai transition, bisa, terus mau pakai efek-efek juga bisa, ada di situ pilihannya masing-masing. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih bingung cara pakainya, request aja di komen ya, nanti saya bikinin tutorial cara edit di KineMaster atau di Cyberlink, tapi kali ini kita fokus ke cara uploadnya dulu. Nah, gitu. Nah, setelah kita anggap kalian udah bisa nih, kalian udah bisa membuat videonya, langsung nanti kita masuk ke YouTube-nya. Kita masuk ke YouTube, kita klik, ada tanda plus di situ ya, di bawah tanda plus upload video. Nah, upload video, masukin video yang tadi. Tapi saya saranin ya buat kalian yang mau upload video, si file name video yang kita bikin itu kita namain dulu, nama sesuai apa yang mau kita buat, seperti itu. Jadi jangan langsung upload aja, dinamain dulu, diganti dulu namanya, baru nanti diupload, samain judulnya dengan judul yang di video kalian di YouTube. Jadi biar pencarian itu bisa menemukan video kalian dengan mudah, seperti itu guys. Nah, terus setelah itu baru deh isi judulnya apa, setelah judulnya isi, terus deskripsinya juga isi. Tapi jangan langsung di publik ya, dibikin istilahnya privasinya dibikin pribadi dulu, karena kalau misalkan langsung di publik pas nanti kena hak cipta langsung ke delete tuh videonya, sayang gitu. Jadi
privasi dulu, dibikin pribadi dulu, baru udah diisi semuanya sampai tagnya dikasih nama. Itu kan ada pilihan blog atau orang, ada musik segala macam. Nah itu tinggal disamain dengan kriteria video yang kalian bikin, seperti itu guys. Terus tag name juga, tagnya dikasih juga, nama-nama segala macam. Ya ikuti ini aja lah ya, ikuti video saya yang di samping ini, jadi biar kalian tidak salah di saat kalian mengupload video. Nah setelah itu kita upload lah, upload. Setelah di perjalanan, ya mungkin pertengahan lah, pertengahan video, kalian buka studio YouTube-nya. Nah seperti ini, lalu dibuka, nanti dibuka video yang kalian tadi upload, diklik edit, ya edit. Nanti ada gambar pena di situ, kalian ganti thumbnailnya. Nah itu thumbnail tuh wajib guys. Jangan thumbnail bawaan dari videonya, karena nanti kurang menarik tampilan videonya. Bagaimana sih cara tak bikin thumbnailnya? Nah ada video di bawah lagi yang kemarin saya udah posting ya. Di situ ada cara menggunakan Canva, aplikasi Canva. Nah itu kan saya kemarin hanya kasih tahu untuk mengganti profile sama banner. Nah itu bisa sekalian guys untuk bikin thumbnail. Contoh-contoh video saya ada, itu juga dari hasil dari Canva. Nah kalian tinggal divariasi aja, itu kita yang memvariasikan supaya tampilan thumbnailnya jadi bagus dengan video, dengan gambar-gambar yang diedit-edit pakai Canva, dan hasilnya pasti bagus seperti itu. Nah setelah diedit pakai Canva, langsunglah diupload di seperti ini caranya nih, langsung diupload, nanti udah diupload dan hasilnya udah bagus, semuanya udah disetting bagus, baru di save, disimpan. Nah setelah selesai videonya, pas dilihat tidak ada hak cipta, teguran hak cipta, baru deh dibikin publik tuh videonya ya, diedit lagi bikin publik. Dan mudah-mudahan aja dengan cara seperti ini video kalian banyak yang menemukan, banyak yang melihat dan direkomendasikan oleh YouTube-nya itu sendiri, jadi banyak penontonnya seperti itu. Terima kasih telah menonton, ini video ketiga tentang langkah mudah menjadi YouTuber, cara upload pertama kali video ke YouTube. Intinya jangan asal-asalan, durasi diperhatikan, thumbnailnya perhatikan, tag name-nya, pokoknya semuanya perhatikan lah guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.